Dalam kurun waktu 4 tahun, tol Trans Jawa tersambung hingga gerbang tol Probolinggo Timur. Total panjangnya hampir 900 km. Tidak heran apabila optimisme pun mencuat. Sebab kini tinggal menuntaskan potongan kecil Pulau Jawa, yaitu tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Jalan tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi yang ditarget rampung 2020 akan menjadi tol terindah di Indonesia. Membentang 171 km dari barat ke timur, meliuk melewati punggung pegunungan dan tepi-tepi pantai hingga tiba di ujung timur Pulau Jawa. Meski begitu, membangun jalan yang membelah bumi Blambangan Raya tak semudah membalik telapak tangan. PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi atau PT JPB, anak perusahaan PT Jasa Marga yang ditugasi membangun jalan tol itu akan menghadapi banyak tantangan. Bergerak ke timur selepas Desa Binor di Kecamatan Paiton, Probolinggo, tim konstruksi akan dihadang kaki pegunungan Iyang Argopuro di samping Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Paiton. Dulu, kawasan tersebut hanyalah tebing yang bertemu lautan. Kemudian dilakukan ekskavasi secukupnya untuk menyediakan ruang bagi instalasi PLTU dan Jalan Nasional Surabaya-Banyuwangi. Selebihnya adalah hutan lebat dan perbukitan cadas. Kemudian, tol Probowangi akan meliuk mendaki punggung Gunung Lurus di areal sebelah selatan Jalan Nasional, melewati Kompleks Transmisi Listrik PLTU Paiton. Gunung Lurus tak semudah itu dilewati. Jika lembah tidak terlalu curam, jalan akan menuruni lembah. Namun, jika dianggap terlalu curam, akan dibangun jembatan layang. Rencananya, JPB membuat jembatan yang melayang di atas ceruk lembah Gunung Lurus. Kalau benar jadi, pemandangan akan seindah jembatan di Tol Cipularang. Bukan hanya itu, di punggung Gunung Lurus dekat gerbang perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo bakal dibangun rest area yang berdiri di ketinggian. Dari rest area tersebut, pengguna jalan tol bisa mendapatkan pemandangan Laut Selat Madura. Terus ke utara, jalan tol memasuki tantangan lain, yakni melintasi Gunung Ringgit alias Gunung Putri Tidur di kawasan Pasir Putih Bungatan Situbondo. Selepas besuki saja, sudah terlihat leher dan dagu sang putri tidur, menjulang tinggi di kejauhan. Pengguna jalan tol bisa menikmati pemandangan sawah di bawah kaki pegunungan dari res area Melandingan. Hanya terdapat beberapa ratus meter lahan datar antara kaki Gunung Ringgit dan kawasan pesisir Pasir Putih. Itu pun beberapa sudah ditempati jalan nasional. PT JPB akan membuat akses masuk tol di dekat kawasan pantai Pasir Putih dekat Hotel Papin. Diharapkan para pengguna jalan tol yang ingin melepas lelah bisa keluar sejenak menuju kawasan pantai Pasir Putih. Kawasan wisata itu pun bakal tumbuh pesat. Tantangan terberat barangkali adalah selepas Kecamatan Asembagus Situbondo, yakni kawasan Taman Nasional Baluran. Di tengah kawasan Taman Nasional, PT JPB membangun akses tol di dekat Waduk Bajulmati. Pengguna bisa keluar tol dan mampir di kawasan hijau tersebut untuk sekedar melepas lelah. Ke timur lagi, sebuah rest area akan dibangun di dekat kawasan Pantai Watu Dodol. Lagi-lagi dengan pemandangan laut yang luar biasa. Setelah melewati kegelapan rimba Baluran, jalan tol akhirnya menemui garis finish di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Lagi-lagi, PT JPB harus membangun jalan tol di punggung pegunungan.
Di Ketapang, trase jalan tol rencananya melewati kaki Gunung Ijen sekitar 500 meter di barat jalan nasional. Saat ini, area calon jalan tol masih berupa tebing, pepohonan, dan saluran sutet. Namun, jika kita menoleh ke arah timur, pemandangan Selat Bali akan terhampar sempurna tanpa halangan. Kapal-kapal feri berlayar menerjang arus Selat Bali. Selepas subuh, matahari akan muncul mewarnai tiang-tiang kapal dan dek-dek pelabuhan, menampakkan citra Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java.